kecilin. Nah, ini kita atur, kecilkan, terus kecilkan lagi. Nah, cukup. Sambil bergerak-gerak juga tetap semangat, gitu kan? Mencangkrengnya. Ini memang harus menggunakan gaya sangat. Oh, sepertinya warnanya sudah mulai nampak ekspertis, ya kan? Karena ini memang disangrai dengan penuh semangat, kemudian ketelitian yang cukup baik dari seorang pengelola kopi yang berpengalaman, sehingga nantinya dapat menghasilkan kualitas kopi yang baik untuk dikonsumsi bagi para penikmat kopi di kedai kami. Dan pilihan biji kopinya juga tentunya adalah pilihan biji kopi yang terbaik di Bandung Raya, begitu. Sehingga ini nantinya sewa karena memang di pilihan biji kopinya yang maksimal, ya. Oke. Dan bagi siapapun yang dengan kualitas biji kopi yang kami olah karena langsung dari kebun atau dari petani kopi, kami langsung olah, ya kan? Wow. Sepertinya ini semakin menunjukkan proses kematangan yang cukup, dan hanya beberapa menit lagi barangkali nanti ini sudah bisa diangkat menjadi bahan kopi 6 drip, ya, dengan campuran susu yang pas sehingga ini bisa dinikmati dengan cecapan yang nikmat menggunakan aktivitas di pagi hari, khususnya penggiat-penggiat program di wilayah. Sudah mulai coklat di taman, perlu kesabaran yang ekstra agar hasil roasting ini betul-betul berkualitas, ya. Wow, eksotis sekali warnanya, aduh. Iya, oke, kopi bubuknya. Ini kopi bubuk berkualitas, ya. Oke. Akan kita roasting terus. Tinggal 1 menit lagi kopi ini akan matang dengan rata. Biarpun menggunakan roasting manual, tapi karena dilakukan secara terus menerus, dioseng-oseng, dibolak-balik, biar matang hitam dengan merata. Jika sudah mulai keluar asap, berarti kopi ini sudah mendekati matang, ya. Warna hitam coklat sudah menyatu, dan kita buktikan mulai rata. Ini akan rata.
ternyata tidak cukup 10 menit, 15 menit, ini sudah hampir 20 menit ya. Oke, ini sudah matang, aromanya sudah mulai terasa. Yang kita dapatkan langsung dari rekan di Aceh, dikirim ke Bandung ya. Kita olah, sengaja kita lakukan simulasi dan buktikan bahwa sistem roasting secara manual ini mampu menghasilkan kopi terbaik dengan tingkat kematangan yang sangat terasa. Jadi keluar asap memang pertanda kalau kopi ini sudah mulai coklat hitam secara merata. Api sudah kita matikan. Nah, ini pertanda jika kopi sudah matang dengan tingkat ya, rata ya, matang dengan rata. Kita dinginkan, tapi tetap harus kita aduk-aduk terus biar rata ya.